Assalamualaikum. Siapa sih yang ngetok? Ada jalanan itu ngapain sih kesini? Bi! Bibi! Bi! Ya, nyanyi ada apa? Itu si Intan datang. Kenapa satpam tuh nggak ada? Kok dibiarin aja dia datang? Kamu cari satpam cepetan, suruh usir dia, nggak boleh masuk sini. Baik, Nyonya. Loh. Neng Intan ngapain kesini lagi? Pak, aku mau ketemu Mama. Jadiin aku masuk ya, Pak. Nggak bisa, Neng. Kenapa, Bi? Pak, kata Nyonya Intan nggak boleh masuk. Mendingan dia suruh pulang aja. Gue juga tahu. Ini jadi urusan gue, tenang aja dah. Neng Intan tetap gak boleh masuk. Sekarang lebih baik Neng pulang. Aku mohon Pak, sebentar aja. Kalau aku gak boleh masuk, tolong panggilin aja mamaku dan suruh keluar. Masih ada gak situ anak? Ya Neng, ngapain sih maksa? Udah pulang aja Neng. Tuh, dengar kan? Sekarang Neng pulang lah. Lagian di rumah gak ada siapa-siapa, kosong. Semua pada pergi. Pulang. Pergi kemana, Pak? Udah, gak perlu tahu. Sekarang pulang, keluar. Kalau gitu aku mau nunggu aja ya, Pak. Terserah Neng lah. Mau nunggu kayak mau enggak. Anak jalanan itu masih ada di sana. Ternyata dia belum mau pergi. Tadi Om lihat Intan gak boleh masuk ya. Kurang ajar. Tega banget sih mereka. Anak mau ketemu sama ibunya aja gak boleh. Ya udah Intan gak usah sedih. Biar Om ngomong sama satpamnya ya. Jangan Om. Om kata Pak Satpam semua orang di rumah itu lagi pergi. Kita nunggu di sini aja ya, Om. Pergi. Ya, Om. Ya udah kalau gitu Om temenin